Untuk kesekian kalinya, arena balapan liar di Jalan Pangeran Diponegoro Palangkaraya, Minggu dini hari, digrebek polisi. Dan hasilnya, 4 sepeda motor disita. Saat satuan lalu lintas Polda Kalteng mendatangi lokasi, para pembalap liar sedang memacu sepeda motor yang menimbulkan suara bising. Mengetahui kedatangan polisi, pembalap liar yang sebagian besar masih remaja melarikan diri. Polisi hanya menciduk 4 sepeda motor dan 5 remaja. Kepala Seksi Pelanggar Subdit Gakum Ditlantas Polda Kalteng, Ibtu Hana Cahyadi mengatakan, polisi menggerebek setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah melihat ulah pembalap liar. Awalnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada balapan liar di jalan Ponegoro. Di Ponegoro, hanya kita langsung melaksanakan patroli malam. Hasilnya, Pak? Hasil hari ini kita mendapatkan 5 pelanggar dan 4 motor. Remaja semua, Pak, ya? Rata-rata remaja. Masih ada yang duduk di tangku sekolah. Selanjutnya, Pak? Selanjutnya akan kita laksanakan penindakan pelanggaran. Kita akan bawa ke Polda. Dan paling terakhir mungkin tindakan paling tegas, sanksi yang paling tegas dengan tilang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pembalap liar dan sepeda motornya dibawa ke Polda Kalteng. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.